di Kopeng. Ada apa sih di Kopeng? Sayur mayur. Sayur mayur, bebuahan, pemandangan yang indah, dan konon adem, guys. Pirnya ganti, guys. Ini anak jajanan gak karuan. Kalau satu lagi. Ada mendut, ada gulung, ada. Mendut itu apa sih mendut? Adalah kemana? Senjoyo. Apa itu Senjoyo? Enggak tahu lah, guys. Sebuah tempat rekreasi. Sendang, ada sejarahnya. Oh, ada sejarahnya. Joko Tingkir. Bukan tempat mandi bidadari itu? Ya, Joko Tingkir ya. Bagi pulang main aku deh. Ntar kita lihat ya, situ ketemu Joko Tingkir apa enggak. Mulai ini. Aku tuh ketemu Joko Tingkir tenan. Paling yo kabur. Masa. Tiga teman-teman. Ih, ada patung ubi. Tuh. Salah tiga di sore hari. Bagus ya bunganya ya. Mantep. Alah bener Mi, kayak aku tuh kayaknya harus nyetok bunga-bunga Umi. Fokus. Kita udah sampai di Unggul Senjoyo. Ini tempat pemandian Joko Tingkir. Kalau nggak salah ya. Jadi tempatnya bagus, guys. Diajak ke sini ramai juga. Ini kayak ada telaga-telaga gitu loh, teman-teman. Oh, di sana ada. Sana ada orang mandi-mandi, kita mau mandi juga di sana, guys. Dingin. Jadi yang dibilang pertama, kedua, ketiga itu yang mana, Mi? Duduk-duduk di sana, lihat, ada yang lebih restoran. Wah, 87 itu baru kembali. Ah, ini sebenarnya sungai ya, teman-teman. Nih, ya. Sekarang ini ada toilet, misalnya pemandian. Dibilangnya itu Kali Kembang. Wow. Nah, ini ada figuranya. Figura apa? Ada tempat buat naik, tapi kemana ya? Itu seru kali kalau naik di sana. Mi, kalau naik di sana itu apa? Kalau naik di sana apa ya, Bu? Hah? Kampung. Kampung? Ya. Oh. Sana punya perkemahan. Oh, ada perkemahannya. Oke. Okay. Ih, jual semen lucu. Ini ketan. Iya, ntar, Bu.
ini batu-batu. Hah? Ketan. Di atas itu konon kampung. Oh, jadi sini nggak boleh naik sepeda, guys. Nah, ini airnya. Ini ya kolam. Hah? Oh, ini kolam kedua. Nih, ada larangan nyeset atau ambil ikan di lokasi pembibitan ikan. Karena banyak ikan ya, teman-teman. Aku kebayang ini dingin. Aku gak bawa handuk kolamnya. Ya, lihat aja nanti apa yang terjadi. Halo, adek. Baru mendengar airnya aja udah senang. Udah kebayang dingin ya, guys. Dan ada yang berenang di sini. Aduh, saya udah kebingungan. Ya. Dia mana dia? Ban-ban yang disewakan. Ini ada pohon tua, guys. Ini pemandian keberapa? Dia udah berdua, udah makan duluan. Ini pemandian keberapa? Ya Allah, ini kue-kuean udah modal sendiri. Bakwannya lihat, seru bakwannya. Asik nongkrong di sini. Tentu saja bersama Jeniwan. Banyak pohon-pohon tinggi banget di sini. Jembak. Ini jembak, guys. Jadi dia apa? Daun-daunan gitu. Daun bayam. Bukan. Gak tahu daun apa. Dari sini. Kita harus makan ya. Namanya jembak. Ubin tadi subuh. Palang aja. Tisu tradisional. Ada yang lagi ngelap. Mesti tangan tangan. Tuh. Cara ngelap menggunakan tisu. Ini lagi makan. The name is Jembak. Jembak. Jadi istimewa Jembak itu apa? Because the plane from the underwater this. Oh. Aduh, artinya apa itu tombak? Jadi Jembak itu bahan tanamannya itu dari dalam air di sini dan hanya ada di sini, kamu nggak bisa dapat di tempat lain. Oh gitu ya. Dia nggak dijual di pasar-pasar. Wow, ini tahunya pas saat nanti kemarin. Konon ini air terbersih ya, jadi air di dalam kolam itu bisa diminum, guys. Itu lihat pada sabunan, pada apa, tapi airnya tuh seketika tuh balik bersih. Gitu. Loh, jadi sejarah yang Joko Tingkir itu mana? Ya ini pembuatnya Joko Tingkir. Joko Tingkir itu juga sama dengan Sultan Hadiwijoyo, juga sama dengan Sunan Kalijaga Demak. Itu sama. Jadi Joko Tingkir itu mempunyai banyak nama. Jadi kalau di sini Joko Tingkir, kalau di Demak ada yang bilang dia Sultan Hadiwijoyo kelima, ada juga yang bilang Sunan Kalijaga, ada juga yang mengatakan dia Raden Sahib. Jadi dia memiliki banyak nama. Karena hidupnya dia seperti air.
seperti air, jadi tenanannya dia mengikuti arus kehidupan. Jadi diharapkan dengan mandi di Umbul Senjoyo ini, ya apa namanya, ya ini kolam keramat ya maksudnya. Jadi ini pemandian keramat. Iya, ini pemandian keramat. Sendang. Lah Umbul apa? Sendang Umbul lah podoai. Itu dia makan, terus makan dia cuci tangan, makan dia cuci tangan. Masuk yuk. Hah? Masuk. Ayo. Ini loh. Ada pohon pohon. Ini ada pohon besar, guys. Aduh dingin ya. Coba aku mau lihat dulu yang di situ ada apa sih, goyang-goyang. Ah, ada perahu, teman-teman. Lucu banget perahunya. Ya Allah. Ini kok ada pondok, pondok apa ini ya? Assalamualaikum. Nggak tahu sih di dalamnya ada apa. Oh, begitu-begitu. Ada tata tertibnya, guys. Kita baca dulu ini apa sih. Oh, jaga kebersihan, jaga sopan santun, ketenangan, nggak boleh macam-macam. Itu kok ada yang dihapus. Waktu kungkung berendam. Oke. Ih, ada yang lagi masak apa itu? Coba kita lihat. Lagi masak apa sih bapak itu? Ini ada. Ada yang kalau mau suka jalan-jalan ke atas. Lagi masak apa ini? Oh, jembak. Jembak itu apa sih, Pak? Aku ambil gambarnya boleh ya? Enggak apa-apa. Oh, coba. Ya, rambutnya ada. Iya, anget. Nasionalnya selada air. Oh, selada air. Ya, aku ngerti kalau selada air. Ya, itu selada air. Oh, gitu. Makanya tadi hijau-hijau gitu ya? Iya. Ini cuma ada di sini tanamannya atau gimana sih? Iya, sebenarnya ada di sini. Nah, terus dia digoreng. Iya, digoreng. Ini lucu banget ini. Iya. Belum pernah makan sih soalnya. Iya, oh coba aja tuh, nggak apa-apa. Iya, itu lagi pesen tadi di situ. Oh, gitu. Oh. Ih, keren banget. Kalau di pasar juga nggak ada. Ada, udah diuntingin gitu, tapi udah digorengin. Biasanya di pasar pagi itu ada, yang tukang sayur keliling itu ada. Gitu. Cuman hanya diuntingin dulu. Diuntingin tuh maksudnya apa ya? Diikat-ikat. Oh, diikat-ikat, ya, tapi nggak dimasak kayak gini? Nggak dimasak, mentahan. Biasanya buat, ada yang buat, mungkin kalau Sunda buat lalapan gitu. Ada yang buat pecel gitu. Ini sampai jam berapa di sini, Pak? Ini palingan. Kalau goringinnya sehari udah tutup. Ya tergantung pengunjung sih, Bu. Kalau ada yang masih nyari gitu. Kalau ada yang pesannya. Selama masih ada kita goringin. Ih, lucunya. Seru banget. Oh, apa namanya? Grajen. Grajen atau serbuk kayu. Oh, serbuk kayu ya. Buat tungkunya. Ya, buat waduh, ya. Buat ini loh, guys. Ya, powernya, dapurnya. Buat tungkunya. Tradisional banget ini. Iya. Seru. Ya Allah. Makasih ya, Pak. Wah, asik bisa lihat cara goreng sebak. Wah, ini banyak akar-akar. Hai guys.
Ini pengalaman luar biasa. Umi, aku tadi pergi ke tempat penggorengan sebelah Jembat. Aku mau mandi, guys. Habis mandi, guys. Airnya bening banget, guys. Dingin, super dingin, tapi senang udah bisa mandi di sini. Semoga segala kebaikan menyertai. Hujan, guys. Wow, hebat ih, anak-anak ini hebat banget. Tuh, si Tito lagi asik berenang bersama batu. Dia bisa nyelam 2 menit, guys. Lihat tuh, kita mau lihat anak-anak ini berenang. Wow. Ini pasti kenangan terindah yang begitu nanti mereka dewasa gak akan pernah terlupakan. Wow. Amazing bisa sampai di tempat ini. Thanks God. Sementara Tito lagi menyelam di dalam bersama batu. Ya Allah, dari tadi dia begini, teman-teman. Tahan banget napasnya. Berkah, hidup berkah. Ada lagi yang lompat. Iya. Wow, ada yang pakai celana panjang. Anak-anak ini seneng banget. Konon di sini biar ada orang sampoan di sini, sabunan, air ini tetap bening, tidak kotor. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa. Sendang Senjoyo. Enggak, maksud aku tuh mandi yang di situ tuh. Kalau di sini enggak dibuat mandi sama orang. Oh, enggak kayak tadi ya? Enggak. Ini apa itu dari injek-injek juga dia tetap putih aja, bening gitu. Oh iya, ini cuma banyak ikannya. Wah, itu lucu nih foto di situ. Gimana caranya? Foto dulu. Wah, enak padahal mandi di sini. Cuma udah kedinginan, guys. Tapi seru mandi di sini. Di tiang-tiang ini. Kucingnya cakep-cakep, teman-teman. Wow. Hujan. Umbul Senjoyo. Senang bisa sampai di sini, teman-teman. Lampu-lampunya udah mulai menyala. Oh, ini udah pada tutup karena hujan. Jadi itu yang tadi katanya perkampungan kalau ke atas.
saatnya kita pulang, guys. Amazing. Kalau lihat kali begini kan seneng ya, mandi di kali. Ternyata ada tempat lain. Oh, di sini juga ada yang goreng jembak. Ada yang nggak tahan untuk tidak makan jembak. Oh, ada arena permainan. Cuma ini sepi, guys. Luar biasa. Tolong ciptakan alam, Pak. Yuk. Time to go home.